Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube dimanapun berada, semoga saya selalu panjang umur rezeki. Baiklah, di video kali ini Amrul Channel akan mereview Ford ya. Dimana mobil ini sangat besar sekali teman-teman ya. Sangat besar sekali, dan mari kita lihat eksterior dan interiornya ya. Sangat besar, dan ini panjangnya sekitar 2 meter, hampir 3 meter ya teman-teman ya, 2 meter setengah. Nah ini eksteriornya ya. Ini interior luarnya seperti ini, dan lampunya ini hampir segi 4 ya, hampir kotak. Ini sudah LED semua ya, sama kiri kanan. Dan untuk lampu seperempatnya ini Regio, keren pokoknya, keren tuh. Ya mari kita lihat dulu apa-apa ini isinya ini ya. Tingginya ini 2 meter lebih teman-teman ya, 2 meteran. Nah kita lihat ini internalnya. Nah, interiornya seperti ini ya. Nah, kita coba hidupin ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Instrumennya itu sangat lebar sekali ya. Untuk instrumen ya, ini sudah ada kelihatan di situ ya. Pendingin, temperatur, minyak, dan pengaturan gear, sama LH, LH, CH, CH ya. Ini sama dengan fitur panasnya ya. Ini untuk minyak, ini untuk kecepatan ya. Sudah sangat jelas sekali di instrumennya ya. Nah, untuk layar di sini radionya ini sangat lebar sekali, ini bentuknya segi 4, ini sudah kayak laptop 10 inci ya. Nah seperti itu. Gear, transmisi Matic ya, ada P, R, N, D dan M. Nah untuk double gearnya ini teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita posisi parkir di trailer, kita putar ke sini teman-teman ya. Tuh, keempat head. Ya, kalau udah jalan, kita putar ke dua. Ya, seperti itu. Dia langsung di sana connect ya teman-teman ya, di instrumennya ya. Untuk ini teman-teman, apa namanya ini? Oh, kayaknya ini ada anunya ini teman-teman ini. Ada apa namanya ini? Ini kayaknya ini ada pendinginnya di sini nih. Ya, ada telajahnya ya, ada kulkasnya. Dan ini untuk penumpang sangat luas sekali teman-teman. Supir juga sangat lega sekali, dan ini bentuknya instrumennya, interiornya semua ada di sini ya teman-teman ya. Tuh untuk charger semua tuh. Dilengkapi dengan listrik juga tuh, ada tuh. Nah ini juga sangat luas tuh. Di dashboardnya divariasi dengan warna hitam ya, sama ini silver. Ini kayaknya fiber ini ya, silver ya. Sama di sini juga, sini juga ini ada tempat kopi dan asbak. Nah untuk setirnya ini agak gede sedikit, dilapisi dengan kulit ya, kulit asli. Nah ini untuk mengatur setelan gearnya ya, setelan jalan berlubang, jalan lurus dan sebagainya ya. Ini, nah ini untuk menu radionya ya. Nah Raptor airbag for. Nah ini untuk fitur
jendela semua ya, 1, 2, 3, 4 ya, tuh spion lock dan kursi ini ya. Nah sebentar kita lihat ini kursinya juga, ini otomatis teman-teman tuh, tinggal tarik dia mundur sendiri itu ya. Ini rintangan, kita push rintangan ya, kita push ini, tarik di, kalau di nonaktifkan tekan ke dalam ya, dia hilang itu. Nah ditarik muncul, ditekan hilang ya, itu cara melepaskan rintangannya. Nah ini teman-teman, ini yang sangat menarik, ini atasnya ini bisa dibuka teman-teman ya, tuh tinggal dikenok saja di sini ya, tuh kebuka sendiri dia tuh. Oke, nah tuh langsung ya, sekarang kita tutup. Oke mantap ya. Nah ini sangat disukai sama orang Arab ini, karena anaknya bisa keluar kepalanya di situ ya. Nah ini dia teman-teman, ini untuk lampu tuh, lampu baca supir sama penumpang ya. AC, kisi-kisinya ini langsung mengarah ke supir ya, kiri kanannya. Dan di belakang juga ini ada tempat taruh kopi sama teh ya, buat penumpangnya. Ini sangat lega teman-teman ya. Oke sekarang kita coba lihat keluar. Nah ini tadi, ini saya bilang tadi kan lampunya ini ya teman-teman ya, fitur lampu ini ya. Oke fitur lampu, jadi dia kayak begini ini nyala. Nah, kita coba cek, oh ya nyala bener. Iya, oh tinggi juga ini teman-teman mobilnya ini. Tuh ratingnya hidup. Tuh, langsung nyala ke sini nih teman-teman. Mantap. Lampunya ini nyala ini ya. Tuh, sudah LED ya, tidak. Tuh. Mantap ini ya. Nah, sekarang kita lihat tipenya ini. Ayo, ada kamera teman-teman depan tuh. Tuh. Ada kameranya. Bisa teman-teman lihat dan di atas sana mungkin ada juga kameranya teman-teman ya. Coba kita cek dulu ya. Oh iya ada tuh. Ada kameranya di situ ya. Nah, jadi dua kamera ini atas bawah ya. Kayaknya di mana lagi ini? Nah, ini untuk joknya ya. Tuh. Tuh. Tinggal ini. Ya, sudah pakai elektrik ya. Tuh. Nah ini dia, ini yang penting, ini Ford F-150 Raptor crew cab ya. Ah, model year 2022 di Riverland, 4WD, diesel tipe light truck, engine size 3,5 liter, transmisi otomatik. Oke. Full ekonomi ya. Oh, mantap ini mobilnya. Nah, ini untuk penumpang teman-teman ya. Oh, dual AC ini ya. Tuh. Masyaallah. Sangat luas teman-teman ya. Luas sekali teman-teman. Nah, dual AC. Insyaallah ya, luas sekali. Dan dilengkapi dengan charger juga ini ya, tuh. Dan mempunyai kantong juga ini ya, teman-teman, ini untuk joknya ya, ada kantongnya ini. Ya, bisa taruh sesuatu di sini ya. Sama di sini juga nih. Dan buka pintunya juga ini di dalam tuh, teman-teman, tuh tinggal tarik gitu. Ya. Oke, sekarang kita lampu juga. Ini ada untuk gantungan, teman-teman ya. Tuh. Lampu baca terang sekali. Sama sebelah sini juga kayak gitu. Dilengkapi dengan lampu baca juga. Tuh. Oke, gantungan juga ada. Dan ini yang paling penting, ini adalah
Ini salonnya juga di atas, teman-teman tuh. Salon. Nah, ini untuk sopir ya. Pasti namanya ini ya, untuk menghadang cahaya ya, panas, dilengkapi dengan kaca juga ya. Oke. Sip. Mantap. Mari kita review luarnya dulu. Oh, pokoknya tinggi ini. Nah, ini untuk BBM-nya ya. Bannya juga ini sangat gede, teman-teman ini. Tuh. Bannya ini ya, pelang keranjang. Size-nya berapa itu? Raptor ya. Tuh. 4F150 Raptor. Ini bisa muat sesuatu di sini, teman-teman ya. Dan dilengkapi kamera juga ini ya, sama lampu. Jadi mantep ini. Dilengkapi asas juga nih, asas. Asas, jadi kalau teman-teman mundur ini bunyi, teman-teman ya. Apa sih namanya, sensor ya, kalau di ini sensor, kita matiin lampunya dulu. Oke. Tuh, penampakannya seperti ini nih, teman-teman. Ya. Salah, tabarakallah ya. Gede ini. Gede dan tinggi juga ini ya, teman-teman ya. Tuh. Oke sahabat, demikian review saya ya, semoga ada manfaat. Ini juga nih perlu saya tambahkan, ini sensor depannya juga, sensor depan, jadi sangat aman di kendarai ini karena sensor depan, belakang ada, kamera depan, atas ada, sama belakang ya. Tuh. Pokoknya dijamin nyaman ya mengendarai mobil ini ya. Dijamin nyaman dan apa namanya? Dijamin nyaman dan aman ya. Oke, kita matiin dulu ya. Matiin dulu. Oke. Nah, semua fitur instrumen semua sudah kita tunjukkan ke pemirsa. Nah, silahkan. Ini dibanderol di sini 250 juta, 350 ribu ya, real. Oke. Oke guys ya, terima kasih, semoga ada manfaatnya. Jazakumullah khairan katsir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.